Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi ya dengan video aku. Nah, di video kali ini saya mau membuat tutorial cara mendownload video Facebook ke galeri ya, atau menyimpan video dari Facebook ke galeri kayak gitu. Nah, karena kita itu biasanya kan kalau di Facebook itu ada video yang bagus-bagus ya gitu ya guys, dan kita tuh mau menyimpannya, kita mau mendownloadnya. Gimana caranya tanpa aplikasi itu gampang banget ya. Kita masuk dulu ke Facebook karena videonya dari Facebook. Nah, ini Facebook, terus kita cari ya itu video mana yang mau kita download. Aku carinya lewat kenangan aja, kenangan aku ini postingan lama. Rasa tresno iki amung tak simple. Aku mau download yang ini. Ini tuh video semula aku ya guys. Dulu tuh masih suka musim semule. Sebelum aku pindah ke YouTube, aku tuh dulu suka nyanyi di semule kayak gitu, walaupun suaranya cempreng. Tahu sendiri ya kalian, aku tuh buat video di YouTube tuh suaranya juga juga pales, juga gimana ya, pokoknya suaranya walek pol ngono guys. Apa aneh nek nyanyi mesti pales ya. Dan aku mau download ini sebagai contoh aja ya. Atau kalian pun bisa mau download di Facebooknya siapa aja. Itu pokoknya ini kan ada titik tiga, kita klik titik tiga, terus kita cari salin tautan. Nah, ini kan udah disalin ya. Terus kita kembali ke Google. Googlenya itu bisa lewat mana-mana guys, bisa lewat Chrome atau ke langsung ke Google kayak gitu, atau browser tuh bisa aja ya. Malah hilang nih Google nih gitu guys. Nih aku ketik ini Google, terus kalian bisa tulis ya download video Abby, karena ini kan videonya dari Facebook ya. Dan next aku mau buat tutorial cara download video yang dari YouTube. Ini sekarang dari Facebook dulu. Terus kita klik kayak gini. Nah, ini kan keluar kayak gini ya. Kita tanpa mendownload aplikasi, ini tuh bisa. Kalian bisa pilih yang ini bisa, yang ini bisa. Pokoknya yang mana-mana tuh kalian bisa ya. Terus karena nanti kalau kita tuh pakai aplikasi kan kebanyakan itu ya, memorinya enggak cukup, jadi kita langsung aja kayak gini. Terus nanti kita, nah ini kan keluar kayak gini. Di dalam kotak ini link yang kita salin tadi ditempel di sini. Nah, kayak gini ya. Ini kan tadi kan Facebook aku, terus kita download. Ini apa enggak tahu aku, guys. Ini abaikan aja. Karena dia tuh di sini udah mendownload ya gitu ya. Kita tunggu sebentar, nanti dia tuh akan menyimpan sendiri di galeri. Enggak tahu aku kalau ini kan, apalagi ini tulisannya kayak gini ya. Ini enggak tahu, enggak paham, jadi abaikan aja, takutnya nanti malah salah kejadian gitu. Nah, biasanya tuh cepet banget, guys. Download ini tuh biasanya cepet ya. Tapi enggak tahu karena apa. Ya, terus gitu udah sampai. Nanti kita langsung keluar aja, enggak apa-apa, ini abaikan ya. Nanti kita langsung carinya di tuh loh, ini kan dia udah jalan ya. Nanti kita lihat di galeri. Pokoknya cepet ya, guys. Terus ya pokoknya sebegitulah. Ini mudah banget buat kalian yang enggak punya memori besar. Jadi bisa kalian langsung download begini aja, lebih mudah. Biar gak memenuhi tuh kan, kita cek di sini ya, galeri album. Nah, dia kan udah ini kan. Ini kan tadi yang saya download ini ya. Halo guys, selamat pagi ya. Masih bersama Putri di sini. Ada mandu. Nah, pokoknya tuh kayak gini ya guys. Ini udah mudah banget. Jadi buat kalian yang suka download video dari Facebook, itu kalian bisa ikuti caranya kayak gini. Nah, dan ini tuh Facebook aku ya guys. Kalian bisa add dan kita berteman. Aku memang jarang ya guys, jarang menerima konfirmasi pertemanan kayak gitu. Jadi kalian
buat teman-teman aku, kalian bisa komentar di kolom ini. Nanti yang komentar, biasanya yang suka komentar itu aku langsung add kayak gitu ya. Nah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.